Ada. Bulan lagi betul? Hah, ada. Bulan lagi. Cuma kan ngomong enggak enak. Rasanya dapat pasti kan dapat itu. Jadi mungkin tahu enggak sih soal apa namanya bocor peringan kapan sih? Ada. Bulan lagi betul? Hah, ada. Bulan lagi. Cuma kan ngomong enggak enak. Rasanya dapat pasti kan dapat itu. Jadi tahu tuh. Informasi kan juga ngomong enggak enak. Ya, informasinya kan tanggal 4 Juli ya, hari Minggu ya. Kakak Dede dong. Kalau saya kan warga bukan ya kan enggak enak lah. Kan sekali di official Antv kan itu ada tanggal 4 ya, Juli hari kamu Minggu. Nanti kira-kira dong. Itu udah benar Mas. Itu udah ada. Kan udah posting. Masuk di Antv itu. Iya itu dari katanya. Dari tanggapan Mas Kobas sendiri sebagai salah satu orang terdekat ya, di mana sih? Kelihatannya sih mungkin benar itu. Mungkin. Enggak tahu saya. Tanggal 4 kan ada ini ada upacara adat dan pengajian tanggal 4 ya, Juli. Coba biasa kalau yang adat Minang berapa hari kemudian mungkin gitu ya. Bisa dicek ya mungkin kalau teman-temannya ya. Singkat ya. Mungkin berarti di bulan Juli kelihatannya. Iya di tanggal. Tapi tanggalnya enggak tahu ya. Informasi kan tanggal 4 gimana sih Kobas sudah tahu kabar itu atau seperti saya apa? Saya tahu tapi hanya di akan hadir di acara itu atau seperti saya pasti apa? Hadir. Karena kemarin lamaran kan enggak hadir jadi harusnya hadir lah. Karena lamaran kemarin kan saya extend di Bali ya. Menangkan anak saya. Aduh, temen dong ya kan. Masa kerja terus ya udah akhirnya saya nemenin anak-anak saya. Oh, hadirnya itu di acaranya itu di mana Mas kira-kira lokasinya untuk acara tersebut? Saya enggak tahu sih cuma. Oh iya. Bocoran mungkin kok sedikit aja. Enggak enak bocor-bocor nanti dimarahin kakak sama Dede. Wah, gua pasti bukan saudara, bukan apa. Enggak enak. Cuma pasti kamu tahu lah pasti. Nanti ntar lagi juga keluar dari kakak Dede. Daerah Jakarta. Daerah Jakarta? Katanya iya. Kelihatannya iya, kelihatannya. Di mana? Kelihatannya nggak tahu, saya kurang lebih yang mungkin di Indonesia. Oh berarti itu upacara adat tuh adatnya untuk adat dari mana ya? Dari Sunda atau dari Minang atau seperti nah, itu apa? Kalau itu saya terus saya nggak dapat informasinya. Mau adatnya yang mana? Okay. Persiapan dari Koba sendiri seperti apa mungkin untuk mengurus? Kalau saya kan orangnya kasual gini, nggak perlu persiapan lah. Tapi yang pasti kalau suruh pakai jas itu sangat berat hati saya ya. Mungkin saya pakai jas saya pas saya nikah 2001 itu. Saya pakai jas itu dalam hidup saya itu paling cuma 3-4 kali. Lihat pasangannya sendiri seperti apa sih? Kenapa? Melihat mereka berdua lesa sendiri seperti kan, apa? Kan dari awal dulu banyak yang teman juga datang ya ke saya kan. Oh, ini cuma settingan. Yeah. Kan saya selalu bilang enggak karena saya ngerasain beda. Jadi kalau cuma settingan pasti datang, bisa-bisa pulang sendiri. Yeah. Ya. Ya moga-moga lancar sampai tanggung lah. Kalau melihat dari profil masing-masing dari Bang Bilar maupun Lesti Kejora seperti apa? Cocok. Karena kalau kakak tuh selengean kayak saya nih. Saya kan orangnya selengean. Ya enggak pandang mau diomong. Sok akrab, sok apa? Kan saya memang selengean. Enggak ada yang ngomong saya, "Oh, Kobas tuh karismatik." Enggak ada. Ya kayak gini selengean. Tapi kan istri saya kan berwibawa. Kalau Lesti itu kan pendiam, ramah, ngomongnya juga enggak banyak. Kalau saya kan ngomongnya banyak nih, cerewet. Ya imbang biasanya orang yang cerewet kayak kita dapatnya cewek yang pendiam gitu. Ya kabarnya juga kan Bang Bilar ingin untuk punya niatan untuk memberangkatkan umroh dua keluarga, keluarga Bang Bilar maupun Lesti Kejora. Itu gimana? Ya sempat dengar dari Bang Ben juga itu. Rencana mereka juga ingin umroh barengan memang. Ya moga-moga bisa tercapai. Kapan rencananya mungkin? Apa setelah kelihatannya setelah menikah kelihatannya. Ada cerita mungkin enggak sih Kobas mau honeymoon kemana terus nanti? Oh, belum itu belum cerita. Ya. Belum cerita. Kan kemarin kan belum sempat kan sibuk mereka juga. Ketemu terakhir tuh kan di mana saya di rumahnya Bang Mi waktu itu sama juragan itu. Nah itu kan saya ke Bali. Tapi tau nggak sih plan mereka tuh mau ngapain lagi gitu nantinya? Oh ada sesuatu yang memang mereka akan collab mungkin ya, bukan collab ya. Ya pasti bikin sesuatu yang wah dong. Kalau udah suami istri kan enak. Nah, saya kemarin sama istri saya baru nikah set langsung bikin usaha kan sudah pastilah. Namanya kolaborasi itu wajar dalam nggak artis pun kita pengusaha pasti seperti itu. Karena kan nanti yang pegang duit pasti Lesti kan. Kalau biasa rata-rata kalau yang pegang duit cewek itu hemat gitu. Tapi tau nggak nanti akan tinggal di mana di rumah Bilar ini beneran sih? Nggak, di rumah baru katanya. Di mana sih? Nah itu saya juga belum tahu. Saya cuma dengar dari Didi tadi. Bener nggak sih Didi? Di rumah baru berarti itu udah ada keinginan untuk membuat rumah baru ada berapa persen? Iya katanya gini ya. Kalau saya kan tinggal sama orang tua kan memang dari awal tinggal sama orang tua. Kalau biasa orang pas baru nikah tuh paling enak di rumah sendiri. Karena terkadang kalau kan ada itu rumah mertua kan nggak enak, ya kan? Pasti nanti kadang-kadang kan kalau dua budaya beda kan selek. Kalau rumah sendiri kan enak. Cuma kalau saya kan memang sama-sama dari Jawa Timur, istri Jawa Timur jadi lebih gampang. Biasa kalau dua adat yang berbeda tuh susah loh. Apalagi orang Sumatera sama orang Jawa kan susah.
Ya, karena kalau rumah sendiri pasti lebih gampang. Terus mungkin nanti spesial di pernikahan mereka apa sih yang nggak biasa gitu? Oh, belum tahu saya. Justru saya namarnya aja nggak nyangka sampai saya heboh ini loh. Saya cuma waktu itu ingatnya kan, oh ini acaranya ini. Mungkin mereka pasti sesuatu yang heboh pasti ya. Maksudnya juga ikutin protokol pastinya. Kubas nanti pakai seragam dari mereka juga atau gimana? Saya enggak, kelihatannya saya udah tua masalahnya. Masa groomsman-nya ataupun yang pendampingnya om-om kan enggak enak. Yang lainnya muda-muda, ini om-om dari mana om enggak enak. Artinya secara emosional kan hubungan itu berbeda. Mungkin ada tempat khusus kubasannya. Enggak lah, kalau tempat itu kan saya enggak pernah mikir harus VIP, enggak lah. Kita diundang aja harus bisa hadir, ucapin udah terima kasih. Enggak harus yang aneh-aneh. Kedepannya mungkin ada permintaan khusus juga mungkin dari Bang Bilar maupun dari Resti Kejora nih buat kedepannya di acara akad itu atau seperti apa? Nggak ada sih, mungkin yang diundang aja kita datang ngucapin selamat. Karena kalau saya udah umum, apalagi? Karena kalau setiap kali sekarang bukan dipanggil Kobar, Kobar kan nama saya, yeah. Supaya kelihatan muda. Tapi kan di mana-mana om, kemarin di Bali aja dipanggil om. Masa om ikutin acara anak muda kan nggak enak? Boleh. Boleh, tapi kan malu, Pak. Ya kan?